Ya Allah. So, hi. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. So, hari ni kita dah dapat dekat Pasir Putih. Jadi, mana kalau contoh? Tuan-puan nak tengok rumah contoh yang ni ke? Kalau sebelum bayar booking tu nak tengok rumah contoh dulu pun boleh saja, tak ada masalah. Okey, so hari ni kita dah dapat dekat Pasir Putih. Untuk rumah yang dekat depan saya ni, dekat depan saya ni keluasan dia 1400. 1400 kaki dengan harga 224,000 secara loan LPPSA. On a buat loan LPPSA. So kita buat ni insya-Allah sekejap jelah. Sebabnya matahari ni dekat atas kepala kita. And untuk rumah ni, owner ada buat penambahan porch. Owner kita ni ada buat penambahan porch dekat bahagian hadapan. Yang ni adalah design Umairah, tuan-puan. Design Umairah yang mana, kalau contoh tanah tuan-puan tu jenis bukaan memanjang ke belakang, memang sangat sesuai untuk ambil design Umairah kita ni. So kita tunjuk dekat bahagian tepi. 1400 kaki bersegi. Jadi kalau tuan-puan ada pertanyaan ke, nak tahu keluasan, nak tahu harga, boleh sahaja komen tuan-puan. Tuan-puan boleh sahaja terus komen. Boleh bantu saya meriahkanlah live kita dekat page hari ni, dekat Facebook pada tengah hari ni lah. So macam tuan-puan tengok, untuk rumah ni dah hampir siap lah. Dah hampir siap, yang mana dekat bahagian hadapan ni, untuk bahagian luaran rumah, owner pilih warna cream macam tu. Warna kuning. Warna kuning cair. So sangat cantik lah. Hadis support, terima kasih Cik Aina. Kita boleh bantu share. Boleh bantu share, boleh like lah. Bantu share dan juga like. Untuk live tapak kita dekat Pasir Putih. Dekat Pasir Putih, Kelantan. Kalau tuan-puan ada pertanyaan, tuan-puan boleh sahaja terus komen. Boleh sahaja terus komen. So, kita terus ke bahagian hadapan. Yang ni bahagian hadapan rumah. Kita proceed. Kita tunjuk terus bahagian dalaman rumah lah. Bahagian dalaman rumah. Kalau nak tengok luaran pun boleh. Nanti kita akan tunjuk sekali lagi. Tapi kita teruslah. Kita terus tunjuk bahagian dalaman rumah. Okay, so untuk pintu, macam tuan-puan boleh tengok sekarang ni. Untuk pintu, kita akan bagi pintu kayu 2 daun. Pintu kayu 2 daun. Yang mana, kalau contoh tuan-puan nak warna pintu ni warna koko ke, warna putih, warna hitam, boleh saja, tak ada masalah. Untuk pemilihan warna cat dekat pintu pun, kita ikut citarasa tuan-puan nak yang macam mana. So, yang ni adalah untuk living. Untuk living area. Living area ni kita bagi ceiling kapur double layer berserta skirting. Ceiling kapur double layer berserta dengan skirting. Dan tingkap labuh ni, tingkap labuh yang ni dah termasuk dalam spek kita tuan-puan. Yang ni dah termasuk dalam package prima kita. So, kita tunjuk dulu. Kita tunjuk dulu sekeliling. Dan untuk package prima kita ni, tuan-puan tak perlu risau. Sebab untuk package prima kita, kita akan bagi free kipas 2 unit tuan-puan. Kita akan bagi free kipas 2 unit. So, yang ni adalah untuk family area. Untuk living dengan family, kita akan bagi ceiling kapur double layer berserta dengan skirting. Kalau nak buat L-box pun boleh, tak ada masalah. Hadis support, terima kasih Encik Harith. Kita boleh bantu share. Tuan-puan yang ada dalam live kita ni boleh bantu share. Boleh meriahkan lagi lah view kita dekat Facebook. Okay, sekejap So, untuk family, untuk family area ni sekali dengan sliding lah. Dalam spek kita ni dah termasuk dengan sliding. Dan untuk pemilihan warna cat tuan-puan, untuk pemilihan warna cat, tuan-puan boleh pilih.
Tuan-puan boleh pilih 3 bahagian dalaman dan juga 2 di bahagian luar. Dan untuk rumah ni, keluasan dia 1,400 kaki, tuan-puan. 1,400 kaki, ada 4 bilik, 3 bilik air. Ada 4 bilik, 3 bilik air. Nanti kita akan review satu-satulah untuk bilik-bilik dekat rumah ni. Jadi kalau tuan-puan berminat nak tahu lebih detail ke, boleh terus komen ataupun terus ke messenger kita, tuan-puan. Terus ke messenger kita ataupun terus tekan link tree. Okay, so untuk family ni, untuk lampu downlight ni, kita bagi seluruh ruang, tuan-puan. Seluruh ruang kita bagi lampu downlight. Hadir support, terima kasih. Yang mana hadir support kita, boleh bantu share dulu. Boleh bantu share dulu live tapak kita dekat Pasir Putih hari ni. Dekat Pasir Putih, Kelantan. Okay, so kita pergi ke master bedroom. Untuk master bedroom ni dah sekali dengan toilet lah. Tapi kita review dulu untuk bilik master bedroom ni. Kita akan bagi tingkap labuh. Tingkap labuh ni dah termasuk dalam spek kita, tuan-puan. Dah termasuk dalam spek kita. Selalunya yang saya review, selalunya dia pilih tingkap bucu labuh. Tapi untuk rumah ni, owner pilih tingkap labuh saja, tak ada bucu. Dia pilih tingkap labuh saja. Jadi memang kita ikut cita rasa tuan-puan. Nak ada tingkap bucu ke, nak tingkap labuh saja pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk warna dekat bilik ni, owner pilih warna biru muda. Warna biru muda memang sangat cantik lah. Nampak soft je. Dan untuk bilik, untuk ceiling, kita bagi ceiling cover single layer. Ceiling cover single layer. Satu layer berserta dengan skirting. Untuk bilik, kita bagi ceiling cover single layer berserta dengan skirting. Lampu downlight pun ada dalam bilik. Seluruh ruang untuk lampu downlight kita ni. So, yang ni adalah untuk toilet. Untuk master bedroom ni, toilet ni ketinggian mozek 7 kaki. 7 kaki, tuan-puan. Dan untuk design mozek dalam toilet ni, yang ni kita ikut cita rasa, tuan-puan. Nak design macam mana boleh saja, tak ada masalah. Dan untuk toilet ni kita bagi sekali dengan sinki. Dan tuan-puan boleh pilih sama ada nak tandas yang jenis cangkung ataupun jenis duduk. Yang ni owner pilih tandas jenis cangkung. So kita review dulu. Kita tunjuk dulu. Jadi kalau tuan-puan ada pertanyaan, tuan-puan boleh sahaja terus komen. Boleh terus komen, tuan-puan. Sambil-sambil kita review tu, bolehlah saya cuba jawab pertanyaan tuan-puan. So, untuk rumah ni, owner bina secara loan LPPSA. Harga secara loan di Kelantan untuk keluasan 1,400 kaki ni, harga dia RM224,000, tuan-puan. Rumah ni keluasan 1,400 kaki, ada 4 bilik, 3 bilik air. Okay, so yang ni adalah bilik yang kedua. Untuk bilik yang kedua pun sama, kita bagi ceiling cover single layer berserta dengan skirting dan juga lampu downlight. Sekali dengan lampu downlight juga. So kita tunjuk. Yang ni bilik kedua, tuan-puan. Yang ni bilik kedua. Untuk design mozek pun sama. Design mozek dalam bilik ke ruang tamu, tuan-puan boleh pilih design dia. Boleh pilih. So kita pergi ke bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga dan keempat. So yang ni bilik ketiga. Yang macam tuan-puan boleh tengok, untuk bilik yang ketiga ni memang luas lah. Memang nampak luas. Untuk setiap bilik ni pun sama, kita bagi ceiling cover single layer berserta dengan skirting, lampu downlight. Dan untuk warna cat ni, setiap bilik owner pilih warna biru muda. Warna biru muda. So kejap lagi kita akan tunjuklah sekali lagi untuk luaran rumah. Kita akan tunjuk sekali lagi untuk luaran rumah. Untuk yang mana baru jalan kita ni, nanti saya akan tunjuk sekali lagi lah untuk luaran rumah. Okay, so yang ni adalah tandas. Yang ni tandas ketiga.
Saya terskip tandas yang kedua, tapi tak apa, kita proceed. Yang ni tandas ketiga. Yang ni tandas ketiga, yang mana owner pilih. Yang ni jenis duduk. Yang ni jenis duduk. Dan setiap toilet kita akan bagi sekali dengan sinki, shower. Yang ni dah termasuk dalam spek kita, tuan-puan. Dah termasuk dalam spek kita, dah tak perlu buat penambahan apa-apa untuk toilet. Dan untuk mozek, untuk design mozek ni pun sama, tuan-puan boleh pilih. Boleh pilih. Dan ketinggian mozek ni 7 kaki. 7 kaki, tuan-puan. Okay, so kita tunjuk. So, kita pergi ke bilik keempat. Yang ni bilik keempat, tuan-puan. Bilik keempat ni pun sama. Ceiling kapur, single layer, sekali dengan skirting. So, kita tunjuk dulu. So, kita pergi ke bahagian dapur. So, yang ni adalah untuk dapur. Untuk bahagian dapur. Untuk bahagian dapur ni. Untuk bahagian dapur. Tabletop ni kita dah bagi. Tabletop ni kita bagi free 7 kaki. Untuk tabletop ni ketinggian 7 kaki, tuan-puan. 7 kaki berserta dengan sliding. Kita bagi sekali dengan sliding untuk tabletop dekat bahagian dapur. Sama juga dengan design mozek. Design mozek ni ketinggian 7 kaki, tuan-puan. 7 kaki. Dan untuk penambahan sink, penambahan sink 2 ni, tuan-puan boleh terus inform kita kalau nak buat penambahan apa-apa. Kalau nak buat penambahan apa-apa, boleh terus inform kita. Hadis support team, terima kasih Puan Ruby. Hadis support kita, boleh share dulu. Boleh share ke 10 ataupun 20 group, tuan-puan. Yang ada dalam live kita ni, boleh bantu saya share. Sebab kita nak ramaikan view kita pada tengah hari ni. Pada tengah hari ni, sambil-sambil tunggu nak rehat dalam 45 minit lagi, boleh stay dulu dalam live kita. So, untuk design mozek ni, design mozek ni, yang ni kita ikut cita rasa tuan-puan nak yang macam mana. So, yang ni adalah untuk dalaman. Yang ni pun sekali dengan mozek juga, tuan-puan. So, kita tunjuklah. Kita tunjuk sekali lagi. Yang ni untuk bahagian dapur kita. Bahagian dapur. Mozek dia memang sangat cantik lah. Memang sangat nice. Mozek dia ni. So, tuan-puan tak perlu risau. Tuan-puan tak perlu risau, tak perlu nak pening kepala nak kena tambah mozek ke apa. Sebab mozek kita ni, mozek kita ni seluruh ruang, tuan-puan. Sampai ke tangga belakang kita akan bagi full mozek. Dan untuk package kita, untuk package prima kita ni, kita bagi sekali dengan longkang sekeliling rumah. Longkang sekeliling rumah, tuan-puan. So, kita review sekali lagi untuk toilet. Untuk toilet. Yang ni toilet yang kedua. Toilet kedua tadi saya terskip untuk toilet ni. Okay. So, untuk toilet ni, yang ni owner pilih tandas jenis duduk. Tandas jenis duduk dan ada sekali dengan sinki juga. Bertengok. Boleh tengok design, mana tahu terinspirasi dengan design dalam toilet kita ni memang sangat cantik. Memang nampak nice. Nampak luas toilet dia. Memang sangat nampak luas. Kalau contoh tuan-puan nak buat penambahan mozek ni sampai ke atas pun boleh saja, tuan-puan. Tak ada masalah. Kalau nak buat penambahan mozek sampai ke ceiling pun boleh sahaja. Boleh sahaja. Okay, so untuk yang mana baru join live kita ni, untuk yang mana baru join live kita ni, saya review sekali lagi lah. Saya review sekali lagi untuk bahagian luaran rumah. Untuk bahagian luaran rumah, kita tunjuk sekali lagi. Kita tunjuk sekali lagi lah untuk luaran rumah ni. So, kejap. Kita tunjuk sekali lagi. Mungkin ada yang baru masuk, viewer baru masuk ke. Baru je masuk dekat feed, tuan-puan. So, kita tunjuk sekali lagi.
Untuk rumah dekat harapan saya ni, yang ni adalah design Umairah, tuan-puan. Design Umairah dengan keluasan 1,400 kaki. 1,400 kaki, rumah ni dibina secara loan LPPSA. Loan LPPSA kalau harga di Kelantan. Berapa harga rumah ni? Kalau di Kelantan untuk keluasan 1,400 secara loan, RM224,000, tuan. Lokasi Tuan Nazri kita dekat mana? Boleh saya tahu lokasi? Sebab harga rumah kita ni berbeza mengikut lokasi, tuan-puan. Harga rumah kita berbeza mengikut lokasi. Tuan Abdul, ini bina atas tanah sendiri ke? Ya, betul. Yang ni bina atas tanah sendiri. Atas tanah sendiri, tuan-puan. Kalau tuan-puan ada tanah dan ada planning untuk bina rumah, boleh sahaja terus kontak kita. Setiu. Okey ni design Umairah. Design Umairah ni dengan keluasan dia 1,400 kaki persegi, ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Okey, owner ni buat secara loan LPPSA. Kalau nak mengikutkan harga rumah ni ni, RM224,000. Tapi dia bayar boleh-boleh lah ni. Kalau untuk loan LPPSA ni, dia ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Dalam paket ni juga kita akan bagi ni, pintu kayu berkaca. Dalam paket ni juga kita akan bagi pintu kayu berkaca. Dalam paket ni juga kita akan bagi mozek. Kita akan bagi mozek, full mozek juga. Tapi puan-puan boleh sahaja pilih. Puan-puan sahaja boleh pilih mozek. Okey, ini untuk ruang tamu dia. Ini untuk ruang tamu dia, jangan merah. Ini untuk ruang tamu dia. Kita pergi pula. Ini untuk ruang family dia. Ini untuk family dia. Untuk ruang family dengan ruang tamu ni, kita akan bagi cilin double layer. Kita akan bagi cilin double layer lah. Dan kita akan bagi juga cilin seluruh ruang. Tapi kita specialnya kita bagi cilin double layer untuk ruang tamu dengan ruang keluarga. Okey, puan-puan boleh saja nak buat secara cash atau polong. Secara cash atau polong boleh sahaja. Okey, ni untuk ruang bilik dia. Ini kata bilik master lah. Ini bilik master dia. Bilik master ni dia boleh. Kita akan bagi pakej. Dalam pakej ni juga kita akan bagi tingkat. Kita bagi tingkat labuh. Kalau puan-puan nak ni tingkat labuh kita akan bagi. Comel lah tingkat labuh. Memang nampak comel lah. Lepas tu kita bagi, kita bubuh apa kata, kain nasi pulak. Memang nampak comel. Ni comel ke? Okey, kalau puan-puan rasa berminat, puan-puan boleh saja tekan list dekat ruangan komen tu. Buat saya cakap, saya nak tengok design Umairah. Cakap saya nak design Umairah. Ini contoh design Umairah lah. Dengan keluasan dia 1,400 kaki persegi, ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Okey, ini tandas dia. Ini contoh tandas dia lah. Yang mana puan-puan berkenan boleh sahaja komen. Puan-puan boleh komen sahaja. Apa-apa pertanyaan puan-puan boleh komen sahaja. Tak ada masalah, kami akan jawab sebaik yang mungkin. Kalau puan-puan rasa berminat, puan-puan boleh sahaja tekan link di komen, di ruang komen tu. Dia terus direct ke WhatsApp. Okey, ini tandas dia. Tandas dia puan-puan boleh sahaja pilih nak tandas cakau ataupun nak tandas duduk, boleh sahaja pilih. Okey, ni untuk ruang bilik yang kedua dia. Ini bilik ruang
bilik dua dia. Ha, nampak jamai dah. Ha, kita akan bagi juga. Ha, ya. Kita akan bagi lampu daulat. Ha, dengan sile gapo. Ha, sekali dengan seketing lah tu. Ha, memang nampak jamai, nampak jamai. Bukit Membau. Bukit Membau. Bukit Merbau. Ah. Ha, specialnya kita akan bagi table top 7 kaki. Ha, kita akan bagi table top 7 kaki. Ha, table top 7 kaki. Kalau puan-puan nak nak buat penambahan pun boleh, tak ada masalah. Ha, dalam pakej ni kita akan bagi table top 7 kaki. Ha, kita akan bagi full mozek. Ha, kita akan bagi full mozek lah. Ha, nampak jamai tak? Ha, dengan mozek ni puan-puan boleh pilih sahaja. Puan-puan nak design macam mana boleh pilih sahaja. Ha, mozek dapur ni puan-puan boleh boleh juga pilih. Puan-puan nak design macam mana boleh pilih sahaja. Ha, dekat ni pun kita akan bagi tikat. Ha, nampak jamai lah. Ha, lepas-lepas pasal kita tengok rumah. Ha, lepas pasal kita tengok rumah depan dok. Ha, memang nampak jamai. Ha. Okey, kita masuk bilik yang ketiga. Ha, ini contoh bilik ketiga dia lah. Ha, ini contoh bilik ketiga dia. Ha, kita akan bagi cap. Haa, puan-puan boleh sahaja pilih. Haa, nak cap warna apa. Tapi owner ni dia pilih baby blue. Haa, baby blue ni nampak comel lah. Haa, kalau baby blue ni nampak comel, nampak tenang. Haa, nampak relax. Haa, dekat kita bagi lampu daulat. Haa, kita bagi lampu daulat untuk untuk ruang seluruh ruang kita bagi. Haa, kita bagi lampu daulat seluruh ruang. Okey, kita masuk bilik yang keempat dia ni. Ha, ini keempat dia ni. Ha. Berapa sekaki boh? Ha, boleh saya boleh saya tahu. Ha. Tuan Tamizi ni duduk kawasan mana eh? Ha. Sebab dia harga ni berbeza mengikut negeri. Ha. Saya boleh tahu tuan nak bina secara kah atau polo? Kalau puan-puan rasa berminat, puan-puan boleh sahaja tekan lift dekat ruangan komen tu, dia terus direct ke WhatsApp. Kalau puan-puan nak bertanya dalam ni pun tak ada masalah. Boleh sahaja komen, saya akan jawab sebaik yang mungkin lah. Okey, design ini design Umairah. Design Umairah Kelantan. Boleh tak? Boleh saya tahu tuan Tamizi ni nak buat sejarah ke atau polong? Okey, kita tunjuk rumah dia dah. Kita tunjuk rumah dia, dia nak design rumah dia. Okey, ini untuk pot. Posh. Untuk pakai kereta kita masuk kat sini. Kita naik. Kita naik tangga. Kita buka pintu. Ini ruang tamu dia. Memang nampak macam mereka dua tamu dia kan. Ni contoh dua tamu dia. Lepas tu kita buka lapu, buka kipas. Kipas nyala lah. Ini untuk dua tamu dia. Memang nampak macam lah design dia. Okey. Tu list listri tu kan. Kalau puan-puan rasa berminat, puan-puan boleh saja tekan list listri tu. Dia terus direct ke WhatsApp. Okey, ini untuk dua family dia. Ini untuk family dia. Family dia ni, kita akan bagi pintu sliding door. Kita akan bagi pintu sliding door. Ni. Jom pergi. Okey. Lepas tu kita akan bagi plug. Kita akan bagi plug, kita patut letak TV sini. Patut kita letak sofa pula sini. Nampak macam eh? Lepas tu kita pergi pula masuk bilik master bedroom. Ni bilik master bedroom dia. Ini untuk dua tamu, dua family, dua tamu. Ni master bedroom dia. Kita masuk pula master bedroom dia.
Kita masuk. Ikut owner lah. Dia nak letak kereta ikut mana. Kalau kelesai customer. Tak? Nampak jambat dah. Letak situ kereta. Letak mari situ. Memang nampak jambat. Lepas tu tandas dia sini pula. Kalau master bedroom ni dia sekali dengan tandas lah. Dia sekali dengan tandas. Tandas pun kita akan bagi mozek 7 kaki. Kita akan bagi mozek 7 kaki. Nampak macam mana? Orang nak kata bukan full mozek sangat tapi 7 kaki full mozek. Ni 7 kaki ni kita bagi. Okey, kita tubik pula. Kita masuk bilik kedua. Ini contoh bilik kedua dia. Tapi owner-owner boleh kalau customer custom ke boleh, tak ada masalah. Ini bilik yang kedua dia dah. Ini bilik kedua dia. Lepas tu kita tubik pula. Kita masuk ke tandas. Sebab dekat lah. Ni bilik kedua, ni tandas. Memang dekat je kan? Kita masuk pula. Okey, customer ni dia pilih design macam ni. Tapi customer saya kalau customer saya nak customer baru ni boleh saja pilih nak design macam mana, boleh sahaja. Tadi kita masuk kemah comel. Terima kasih. Papa boleh saja pilih nak tandas cakok ke duduk. Boleh saja pilih. Okey. Tuatan busy tu. Tuatan busy nak buat secara rekih atau polong ya. Okey, kita masuk pula. Lepas tu nampak dapur. Nampak dapur. Okey, ni untuk dua dini dia lah. Untuk dua makan dia. Sini tempat masuk dia. Ini tempat masuk dia. Ni luar dapur dia. Dapur dia kita akan bagi table top 7 kaki. Tapi apa-apa boleh sahaja. Nak buat meja gini ke, nak buat betul L ke, apa-apa boleh pilih sahaja. Tak ada masalah. Asalkan L meja. Kalau lebih pada 7 kaki tu, ada penambah L tu. Okey, ni untuk pintu belakang dia. Ini pintu belakang dia. Okey, kita masuk pula bilik yang ketiga. Ni contoh bilik ketiga dia. Ini bilik ketiga dia. Bilik ketiga dia ni nampak jamai juga. Kalau bilik ketiga ni kita bagi juga ni lapu. Lapu, silik kapur, poin kipas, kita akan bagi juga. Okey, ni bilik keempat dia. Bilik keempat ni ni sama juga bilik yang ketiga dah ni. Saya nak bincang dulu dengan isteri. Boleh. Just sekali juga lapu daulat. Dengan poin kipas. Dalam paket ni kita akan bagi kipas 2 unit dah. Kita bagi paket kipas 2 unit. Okey, ni tandas dia. Ini tandas yang ketiga. Sebab tu saya cakap ada 4 bilik tidur, 3 tandas. Ni tandas dia. Tandas ni dia besar sikit, dia jenis memanjang. Nampak macam mana? Lepas tu tunggu ke apa? Boleh sahaja tekan lift. Tu ada ruang ngaping tu. Apa-apa boleh sahaja tekan lift tu, dia terus direct ke WhatsApp. Kalau bapa nak komen selalu pun boleh, tak ada masalah. Kami akan bagi teres. Kami akan bagi yang lebih detail lah. Cara pembayaran. Kalau bapa nak tengok rumah lagi pun tak ada masalah. Bukit Merbau. Bukit Merbau. Tengok ya Bukit Merbau. Ya Bukit Merbau. Mungkin membau. Siapa nak minum rumah tu area pasti putih ni? Boleh. Kalau nak jepal lalu pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak jepal lalu boleh, tak ada masalah.
Kalau nak sekat tengah jalan pun boleh, tak ada masalah. Boleh sekat saja. Saya nak minum rumah ni. Saya akan berhenti lah. Saya akan berhenti. Kalau hari yang pasir putih ni ke, dekat bukit membau ni, siapa nak minum rumah, boleh kotak lalu ni, ataupun we komen lalu, komen we nombor, boleh sahaja. Sebab kita ni sesi lah ni kelah, apa ni lah ni, kita ada berapa minit, ada 10 minit je lagi. Kalau perempuan rasa ingin tahu, ingin bertanya, boleh sahaja komen. Kalau perempuan nak lebih detail, perempuan boleh sahaja tekan link tadi tu dekat ruangan komen yang kami pin tu. Dia terus direct ke WhatsApp. Kalau perempuan tu ada jenis tanah memanjat, perempuan boleh sahaja ambil design Umairah. Perempuan boleh sahaja ambil design Umairah ni. Dia design Umairah ni, dia jenis memanjat lah. Dia jenis memanjat. Saya boleh jawab, saya akan cuba jawab dalam ruangan komen. Ni betul Dizan Umairah lah. Dizan Umairah ni memang nampak jauh melah Dizan Umairah ni. Dia kata nampak mewah tu, mewah lah. Jangan lupa deh. Boleh tekan kalau rasa berminat. Boleh lah tekan link literally tu dekat ruangan komen tu. Okey, yang baru masuk tu, kami berada di Pasir Putih Bukit Merbau. Kita ada tersilah tapak hari ni. Dengar rumah ni, dia owner buat secara loan LPPSA. Loan LPPS dengan keluar stadium 1,400 kaki bersegi, ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Okey, kalau untuk secara loan LPPSA ni, harga rumah ni lah. Harga rumah ni RM200,024. Gana sebut gana? RM224,000. Ya, kita kekok sikit ni ayat 224,000 ni. Kalau untuk buat secara long LPPSA lah, untuk negeri Kelantan dengan kekeluasan dia 1,400 kaki bersegi. Okey, kalau ada apa-apa boleh komen saja. Kalau rasa berminat boleh sahaja tekan link tree tu. Dia terus direct ke WhatsApp. Kalau perempuan nak tinggal nombor pun boleh, tak ada masalah, di ruang komen kami, nanti kami akan hubungi perempuan lah. Okey, Dizan ni Dizan Umairah lah. Kalau perempuan jenis tanah yang memanjat tu, Dizan perempuan boleh, saya boleh cadangkan perempuan boleh ambil Dizan Umairah ni. Kalau untuk negeri Kelantan secara dengan harga dia bermula 800 kaki bersegi, ada 3 bilik tidur, 2 bilik air dengan harga dia RM124 sahaja. Okey, itulah full spec lah tu. RM124 tu full spec. Kalau harga ni, harga rumah ni, RM224,000. Ni contoh rumah dia ni. Ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, boleh komen. Boleh komen sahaja. Kami akan jawab sebaik yang mungkin. Komen tak apa dah. Oh, lah punya.
Okey, kalau tak ada apa-apa boleh, tak ada apa-apa persoalan. Kalau rasa pun rasa berminat apa-apa boleh saja tekan link tu dah. Boleh saja tekan link di tu. Okey. Okeylah, kalau tak ada apa-apa, saya tamatkanlah silah saya pada tengah hari ni. Kalau tak ada kalau ada apa-apa persoalan, papan boleh sahaja masuk sesilah dalam pukul 3:30 je lagi. Boleh sahaja. Okeylah, itu sajalah untuk saya di tengah hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa tak faham, boleh sahaja komen. Okeylah. Kalau modal 100, okey, berapa keluasa boleh buat? Okey, boleh saya tahu. Tuan Syahri tu duduk area mana? Sakit beringat. Kalau untuk negeri Kelantan dia, harga dia RM124,000. Okey. Kalau bajet pada 1 kereta, kalau untuk negeri Kelantan, kami ada pakej afiah lah. Kami ada pakej afiah. Keluasa dia 7 kaki bersegi dengan 3 bilik tidur, 2 bilik air. Harga dia? Pakai api yang 80 lebih lagi pun 500. Warna cat ni warna kapa tanya. Putih susu. Putih susu. Okey. Nanti kita tanya kecak dek. Kalau Terengganu. Terengganu harga api yang 99,000. 500. Bawah patut kes satu. Boleh buat secara kes. Kalau papa kalau Puan Syahri bajet pada 1 kek tu, kalau secara kek, kita ada pakej afiah. Kita ada pakej afiah. Harga dia RM99,500. Kalau papa rasa berminat, papa boleh saja tekan link tadi dekat ruangan komen tu. Papa boleh saja terus direct ke WhatsApp. Nanti admin kami akan balas lah. Kalau admin tu tak balas, boleh pula tekan link dia terus ke admin lain. Kalau saya ni admin Faharudin. Ya, saya ni admin Faharudin. Yang merah nampak pintu tak? Dia boleh pilih pintu cap mana itu. Memang nampak macam ya. Lepas tu dinding pula dia putih susu gini. Memang masuk lah. Okay.